Sedulur yang mayoritas belum pada akur. Mari kini saatnya kita tuk semua melebur. Jangan sampai gara-gara kita selalu berseteru, keutuhan NKRI bisa menjadi hancur. Apalagi hanya karena ulah-ulah dari para pendekar yang umurnya bisa dibilang bau kencur. Ku berkata dan fakta dibuktikan oleh realita tanpa harus kutambahi dengan kata-kata. Mungkin sampai di sini kalian mulai paham, ini distrek buat pendekar yang suka kerusuhan. Lo belum pernah ngerasain tinggal di balik jeruji besi terus ditampolin sama sipir tahanan. Apa lo pikir hidup ini kayak game GTA PS2 yang ada di rentalan? Cheat anti polisi terus bebas keluyuran, terbebas hukuman atau kejaran dari pihak berwenang. Ini Indonesia, bukan kayak di San Siro atau saling membunuh kayak di film Naruto. Saling menghargai, jangan kalian sok jago kalau gak mau dikeroyok orang sampai TKO. Semoga sampai di sini kalian semua paham, Indonesia ini budayanya banyak dan beragam. Nama pencak silat kita semua disatukan tanpa harus melihat suku dan latar belakang. Sedulur, kini saatnya aku pamit undur. Jangan ada lagi berita kalian gak akur, apalagi masalah sepele kalian tawur. Kalau nyawa melayang, orang tua yang hancur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.